Forkopimda Kabupaten Majalengka cek pos pengamanan operasi ketupat Lodaya 2018 di berbagai titik dan di res area tol Cipali. Dalam pengecekan pos pengamanan ini, aparat kepolisian menemukan kawasan di res area kilometer 166 yang sedianya menampung 200 kendaraan malah dijadikan kawasan tempat berjualan oleh para pengelola res area tersebut. Kawasan res area kilometer 166 dipenuhi oleh tenda-tenda para pedagang yang akan berjualan. Bupati Majalengka Sutrisno dan Kapolres AKBP Noviana Tursanur Rohmat mempertanyakan kepada para pedagang yang memberikan perizinan membuat tenda-tenda baru. Pasalnya kawasan rest area yang diharapkan dapat menampung ratusan kendaraan bagi para pemudik akan over kapasitas jika dipenuhi tenda-tenda baru oleh para pedagang. Pada kesempatan ini Forkopimda juga memberikan minuman takjil bagi para petugas yang berjaga di masing-masing pos pengamanan. Forkopimda juga menyempatkan untuk singgah di pos pengamanan Sumber Jaya, Jatiwangi, dan di Cigasong. Ini kan tugas-tugas begini tugas-tugas kemanusiaan. Jadi kepentingan umum yang dikedepankan. Walaupun ternyata juga masih belum terbangun kesadaran. Ya area yang harusnya disediakan untuk yang parkiran masih dimanfaatkan untuk usaha. Ya. Memang cari uang lah. Tapi tentunya kepentingan umumnya lebih besar harus dikedepankan. Insya Allah, ya sekarang dengan kesiapan personil yang sangat luar biasa, kemudian juga kapasitas pendukungnya juga luar biasa. Kalau ada kematian dalam jangkauan sekian, kita cepat bisa ditanggulangi. Ini ada pos-pos-pos-posnya di sini, tapi jangkauan pelayanannya juga. Kita upayakan apabila kondisi normal itu kan 900 kendaraan. Saat ini kita lihat banyak sekali tempat jualan-jualan. Kita akan coba gunakan nanti waktu, pola waktu. Jadi seandainya sudah agak mendekati penuh, kita sampaikan kepada pengunjung untuk satu jam saja beristirahat di rest area supaya bisa bergantian dengan masyarakat yang lain. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV, salam Tribrata. PT apa? PT Wika. Apa namanya?